Lagi di Malioboro. Wow, banyak delman. Banyak orang-orang. Lagi pada duduk. Banyak delman. Wow, hai delman. Ada orang pada jalan. Ada Indomart. Ada Indomart, ada delman. Wow, collab Shopee Food dan Gojek. Di situ ada KFC, ada lain-lain. Wow, tuh sebelah sini ada orang juga banyak. Lagi cari parkiran biar bisa turun jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Sabar ya. Oke. Ada McD juga. Itu. Ya. Ada jual nasi goreng dan lain-lain. Tapi aku udah makan, udah kenyang. Jadi aku gak mau beli karena takut mahal. Lagi menghemat. Oke. Lanjut nanti. Malioboro. Lagi lihat orang pada jalan, aku juga jalan. Gak tahu ini mau kemana. Tujuannya mau kemana, Pak? Tapi banyak. Mau lihat. Kamu beli nggak? Kalau nggak yang besar. Nggak. Aku nggak pengen beli topi. Siapa yang pengen beli topi? Aku nggak suka beli topi. Cukup topi yang dari YouTube aja, itu pun gak pernah dipakai. Dan lihat-lihat, tapi malu gak sih kalau gak beli? Lihat-lihat yuk, mau gak? Ya. Mau ke toko aksesoris. Mau lihat-lihat. Kata Hima tuh ada itu jepit rambut yang rambutnya tuh bisa nggak membekas gitu loh. Yang mana ya? Katanya yang kayak karet itu loh. Kamu paham nggak? Yang kayak per? Bukan. Ini tali rambut tapi kayak per. Aku belum nemu sih. Adanya karet biasa. Yang mana ya? Adanya Bandung. Belum nemu. Yang bentuknya tuh gini-gini loh. Paham gak? Bulat-bulat gitu. Tahu kan? Bentar, aku mau cari dulu. Aku mau cari dulu ya, guys. Nih, aku nemu tali rambutnya yang ini. Bentuknya kayak per. Sama connector. Karena aku cuma punya satu. Sekarang aku mau bayar dulu karena aku lihat kacamata gak ada yang suka. Tuh kacamatanya cuma ada yang kayak gitu. Gak ada model yang aku suka. Jadi aku mau cabut, mau lanjut ke toko aksesoris selanjutnya. Oke. Ini mau dibayar dulu nih yang ini. Yang tali rambut sama connector. Ini hasil belanja di toko aksesoris tadi. Nih. Yang tali rambut sama connector. Coba lihat selanjutnya kalau ada toko aksesoris aku beli lagi apa enggak ya. Coba tebak beli lagi atau enggak ya kira-kira. Guys, ternyata di Malioboro ada konser nih. Ini aku mau coba nyebrang dulu. Kamu sebelah sini. Aku enggak bisa nyebrang soalnya. Nah, aku pegangan tangan. Ini aku mendekati
konsernya nih aku rekamin ya. Wow. Banget jalan tanpa arah dan tujuan, gak jelas mau kemana. Udah kan sini aja duduk, fotoin aku dong, capek soalnya. Mau foto di mana? Sini aja lah, aku mau duduk sini. Bagusan duduk di sini apa duduk sebelah sana? Ini aku mau foto dulu di sini nih, di tulisan Jalan Malioboro. Soalnya aku kalau kesini nggak pernah foto, jadi aku mau foto dulu biar ada fotonya, biar kelihatan pernah kesini gitu. Padahal udah beberapa kali kesini tapi nggak pernah foto sih. Oke, aku mau foto dulu. Ternyata aku nggak nemu toko aksesoris lagi guys, karena udah pada tutup dan aku juga udah capek. Ini udah 11:30 karena udah terlalu malam, aku mau pulang dulu guys, mau pulang ke hotel. Bye. Oke guys, ini aku udah sampai di hotel. Karena aku udah ngantuk banget, aku mau langsung tidur ya. Makasih udah nonton, bye bye.